gue ready. Lo bisa lihat sendiri kalau gue kopi banget orangnya. Cintaan gue sama kopi yang akhirnya membuat gue memutuskan untuk punya coffee shop sendiri. Aku Vergita. Dan kenalin, ini pacar aku, Yoga. Dia yang baru-baru ini bikin hati aku tentram setelah putus sama mantan. Bikin aku sehat juga. Untuk urusan selera kopi, gue lebih milih kopi yang bisa nge-recharge energi, bisa bikin gue lebih perhatian sama sekitar. Kayak yang di seberang tuh. Biasanya sih yang langsung bisa bikin aku tentram cuma minum susu hangat. Kayak, salah fokus. Barista di seberang emang bikin deg-degan sih, suka ciri-ciri pandang gitu. Sebenarnya gue pengen kenalan, tapi ya gitu deh. Biasanya sih member studio di depan suka ngopi di sini, kecuali dia. Pengen deh mampir ke coffee shopnya dan kenalan, tapi ragu sih. Dia beneran ngeliatin aku atau akunya cuma kegeeran? Samperin gak ya? Apa gue samperin aja kali ya? Ah, gak mungkin aku nyamperin cowok itu. Harusnya kan cewek yang disamperin. Lagian, sebentar lagi aku dijemput. Tapi, kenapa dia senyumin aku ya tadi? Tas lo jatuh nih. Makasih ya. Suka white coffee juga ya? Oh, ini susu kok. Susu? Iya, ini susu produksi white coffee. Mau nyoba? Kapan-kapan ya, gue gak enak sama. Oh, okay. Gue Vergita. Oi, gue ready. Kenalan, ini adik gue. Won't you be my, won't you be my, won't you be my Valentine? Because I adore you, I'd give anything for you. Ketika dua hati saling menatap, di sana ada cinta yang tertaut. Seperti nikmatnya kopi yang mantap, berpadu gurihnya susu yang lembut, menjadi satu untuk selalu dinikmati dalam segelas Produgen White Coffee. Yeah, I'm feeling feelings for you.